Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada hari ini. Okay, untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta dan hospital kerajaan. So, hari ni saya nak kita bincang balik. Kita dah stop, bukan dah stop lah. Kita berhenti sekejap pasal COVID punya vaksin. Saya percaya anda semua dah hari-hari pun dengan pasal COVID kan. So, hari ni kita balik semula kepada kita punya, saya punya core services. Services teras. Iaitu perkhidmatan teras saya, iaitu sunat lelaki, dewasa dan kanak-kanak. So hari ni kita nak discuss apakah keabnormalan ataupun yang tak normal lah, bebet yang tak normal lah, bebet yang tak normal apabila saya bila kita jumpa dengan ibu bapa yang bawa anak dia datang untuk bersunat. So ini yang kita boleh jumpa, dan dalam kebanyakan kes bila buat sunat, alhamdulillah dia boleh membetulkan keadaan dan merawat. Tapi ada juga yang tak boleh, tapi tak, kita akan share hari ni. Kita akan cerita pasal kebenaran bebet lah, bebet zakar ke, penis ke, bebet ke, boboy ke, burung ke. Semua orang ada dia punya istilah sendiri, lelau ke. Untuk kita rujuk kepada kita punya kemaluan lelaki, okay, kemaluan lelaki. Cuma bila bila seseorang bayi tu lahir, kita boleh check, kita boleh buat inspection, boleh tengok sama ada dia punya keadaan zakar dia normal ke tidak. Dia punya size dia normal ke tidak, kulit dia normal ke tidak, bentuk dia normal ke tidak, dia punya lubang dia normal ke tidak. So ini semua kita boleh nampak. Petang ni saya nak share, dia bukan gambar betul lah, tapi gambar lukisan. Still, walaupun gambar lukisan, dia boleh menggambarkan apa yang kita jumpa sewaktu mereka datang untuk bersunat. Kadang-kadang parents yang tak peka, dia tak tahu sebenarnya anak dia ada masalah, sehingga bila jumpa dengan doktor tak bersunat, baru dia tahu, oh rupanya anak dia ada ni fimosis, oh rupanya anak dia ada hypospadias. So ini semua akan kita bincang sikit lah supaya anda boleh tahu. Mana tahu anda ada anak kecil laki-laki kan, ataupun suami yang suami ada isteri, ada suami, nak check tengok suami dia punya, suami dia punya lelau. Orang Sabah bilang lelau. Okey, kita check mana saya punya tu lah. Sekejap saya tengok apakah dia punya website. Ini ke tu? Abnormalities. Sorry lah. Mana apa ini dia punya ni? Ini kah? Sekejap. Ini ke ni? Okey ni. Ini. Boleh nampak tak? Ini semua gambar rajah yang ada dalam internet lah. Tapi saya semua nak share benda-benda yang saya selalu jumpa. Almost every other day, almost every day saya jumpa bila saya buat sunat. Okay. Yang ini kita panggil, ini ialah yellow deposit. Yang ini kita panggil tahi palat. Kalau dalam bahasa Melayu, tahi palat ataupun smegma ataupun keputihan. Jangan ingat perempuan aja ada keputihan, lelaki pun ada keputihan. Especially kalau dia punya kulit kulup dia tidak boleh ditarik ke belakang untuk dicuci. Kalau anda tengok yang A ni, kita punya bila baby tu lahir, seorang lelaki tu lahir, dia ada kulit kulup yang menutup kepala, yang menutup kepala. Ini kepala zakar, double fold of prepuce foreskin. Ini namanya foreskin lah, kulit kulup, foreskin dalam bahasa orang putih. So dia menutup kepala zakar ni, jadi bila air kencing keluar melalui meatus ni, lubang uretra ni, dia air kencing tu boleh bertakung di sini. Dan ada setengah kanak-kanak yang dia punya kulit di dalam ni dia melekat, inner layer adherent dia melekat. Dia melekat ni disebabkan oleh ada kita punya kelenjar-kelenjar di kawasan kulit dalam ni yang menghasilkan cecair, macam cecair peluh tu. Bila cair peluh tu banyak, dia boleh berkumpul dan dia jadi smegma ataupun tahi palat. Saya tak tahu Sabah bilang apa. Tapi dia berbau busuk lah, berbau masam. Dan kalau kita perasan, kalau kita picit, budak tu kadang-kadang ada rasa macam ketul-ketulan. Ketul-ketulan tu sebenarnya smegma yang telah deposit, yang telah mengeras di bawah kulit ni. Jadi apabila kita sunat,
kita akan tarik kulit tu ke belakang, kita akan bersihkan smegma ni, tahi palat ni, tu kasi buang, dan kita akan potong lah, potong ni kulit supaya bila selepas sunat tu dia akan ada glans ni akan terdedah. Ini ada coronal groove, ini dia punya kepala takuk dia tu, dan ada scar of suture line. Dia ada dia punya, ini ialah dia punya kita panggil parut lah, parut yang kita jahit, jahit keliling gitu. Ini adalah kita cakap hasil daripada sunat. Sebelum sunat tu kita boleh jumpa ni smegma beneath the skin. Beneath the skin. Kalau anda ada anak lelaki boleh check lah tengok dia punya kulit boleh tarik ke belakang ke tidak. Kalau tak boleh tarik ke belakang, ada kebarangkalian mungkin ada dia ada smegma di bawah kulit. Sebenarnya smegma ni tak jadi masalah. Cuma bila katakan kuman masuk, kadang-kadang budak tu boleh rasa gatal, dia kerap bergaru dan boleh ada inflammation, ada inflamasi dan dia ada keradangan. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan sakit waktu kencing ataupun dia kencing apa tu? Dia kencing dia tak boleh tahan. Pun begitu juga disebabkan oleh ini, smegma ni. Okey, ini gambar rajah pertama. Okey, ini gambar rajah kedua. Kita share gambar rajah kedua . Gambar rajah kedua ni pula ialah pun sama juga berlaku pada kanak-kanak. Bila dia punya uretra dia, dia punya kulit kulup dia tu, hujung dia tu sangat sempit. Sangat sempit. Kadang-kadang air kencing yang keluar susah nak keluar dengan cepat. Jadi dia hanya keluar air yang apa tu, dia punya flow dia sangat laju disebabkan oleh dia punya lubang yang sangat kecil dan dia sangat halus, dia punya stream. Dia punya aliran air dia sangat halus. Jadi ini disebabkan oleh mungkin memang daripada kecil dia lahir tu kan, dia punya meatus, dia punya apa tu, preputial meatus dia tu sempit. Small opening in prepuce dia bilang. Maksudnya dia punya kulit kulup tu sangat sempit. Apa yang berlaku ialah apabila dia kencing, bila dia punya kulit kulup ni sangat sempit, kadang-kadang ibu yang tengok tu dia boleh nampak air kencing tu bertakung dan dia punya kulit kulup mengelembung. Ballooning of micturition dia bilang. Ballooning of micturition, maka apa tu, air kencing tu akan bertakung di dalam kulit kulup tu sehingga air tu keluar meritin-meritin. Jadi kat sini panggil pinhole stenosis. Dia punya penyempitan dia sehingga jadi sangat kecil, lalu air tu menitis keluar dan ballooning itu apa tu, dia punya pembelonan ni sekiranya dia berlaku untuk satu jangka masa yang panjang, dia boleh ada backflow pressure masuk balik ke dalam dia punya pundi kencing, dan juga dia ada boleh backflow masuk balik pergi ke kidney, dia punya buah pinggang. So ini boleh menyebabkan struktur dalaman dia punya apa tu, budak tu punya pundi kencing akan ada masalah disebabkan oleh apa tu, obstruksi itu pun oleh sebab dia punya lubang dia yang sempit. Yang ni pun bila kita buat sunat, dia akan releasekan lubang yang sempit ni. Ini pun banyak saya jumpa. Bila releasekan lubang yang sempit ni, jadi budak tu boleh kencing dengan normal. Ini yang kedua lah. Yang kedua. Next. Apa lagi? Ini sudah. Yang ini. Yang ini pula ialah kita panggil parafimosis. Parafimosis. Atau yang first yang atas ni kita panggil balanitis. Balanitis ialah inflamasi kita punya kulit kulup di depan tu, dia membengkak, menebal dan merah. Kasi-kasi ni edematous foreskin, dia bengkak. Dia juga boleh menyebabkan sakit dan dia juga ada inflamasi, dia tukar warna merah selalunya. Kalau tengok budak-budak kan, kalau katakan kena gigit serangga ke kan, ataupun kadang gatal, allergic reaction, dia boleh menyebabkan keadaan begini. Keadaan begini, dia merah, sangat sakit, kadang-kadang sangat gatal. So ini kita panggil balanitis, inflamasi pada dia punya kulit kulup. Yang ini pula kita panggil yang bawah ni ialah, kasi besar sikit boleh nampak. Gitu. Yang paling bawah ni ialah kita panggil parafimosis. Parafimosis ni ialah apabila dia punya kulit kulup tu boleh ditarik ke belakang
Tetapi selepas beberapa lama, oleh kerana dia tak tarik balik ke depan dengan cepat, dia membengkak. Dia membengkak lalu dia punya kulit kulup yang ditarik ke belakang ni dia stuck. Dia stuck, dah tak boleh nak tarik ke depan balik. Ha, yang ni kita panggil parafimosis. Ha, kalau orang Indon kan, dia panggil ini, dia budak ni kena sunat jin, dia bilang. Kena sunat jin, maksudnya dia pergi main-main di dalam hutan ke, dia pergi main dengan kawan-kawan dia di kebun ke apa ke, dia punya kulit kulup tu tarik ke belakang. Tapi bila nak tolak balik ke depan, kulit kulup tu tak boleh bergerak. Ha, jadi dia akan bengkak dan merah. Ini partially obstruction dekat sini. Dia akan partially dia obstructi separuh salur darah, lalu boleh menyebabkan kebengkakan. Jadi kat sini grossly edematous foreskin. Dia punya kulit kulup tu bukan di depan, dia dekat belakang ni. Lalu dia punya kepala ni menyebabkan swelling of glands. Kepala dia berbengkak, dia punya meatus ataupun dia punya lubang uretra dia akan terdedah begitu. Jadi saya ada jumpa ini last 2 week ke. Dewasa orang dewasa dia parafimosis begini. Memang bengkak sangat besar dia punya dia punya kepala zakar ni. Jadi dia punya kulit ni tak boleh nak tarik ke depan. So apa kita buat? Kita terpaksa buat emergency. Ini dah kita panggil emergency circumcision. Pembedahan emergency. Disebabkan kalau kita tak releasekan pencerutan ni, dia mencerutkan dekat dia punya leher ni, kepala ni akan menyebabkan boleh menyebabkan bertukar warna biru dan hipoksia. Kalau untuk jangka masa yang lama, nanti dia akan boleh ada masalah untuk jangka masa panjang sebab hipoksik untuk jangka masa yang lama. So kita terpaksa buat manual. Manual circumcision. Circumcision yang ikut straightforward buku teks lah. Potong dan buang. Okay. Yang ketiga, apa lagi? Apa lagi keadaan yang kita jumpa? Yang ni lah. Yang ini ialah. Inilah yang berlaku pada mereka yang ada parafimosis. Parafimosis ialah dia punya kulit kulup yang di hujung ni dia sangat sempit. Tapi yang dekat sini dia sangat besar. Okey. Bila kita tarik kulit ke belakang, kawasan kulit yang sempit ni tersangkut pada leher, leher kepala zakar tu. Lalu lama-lama dia akan ada venous compression. Dia punya salur darah vena dia akan terkompres. Lalu darah boleh masuk tapi darah tu tak boleh nak keluar patah balik. Maka dia akan membengkak, gross congestion and edema disebabkan oleh venous, dia punya saluran darah vena dia tak boleh nak mengalirkan balik darah yang masuk ke kepala untuk keluar ke belakang. So ini kita kena buat emergency circumcision. Okay, next, apa lagi gambar? Itu sudah. Okay, saya rasa itu sajalah yang selalu saya jumpa. Yang lain-lain ni selalunya, mari kita tengok yang lain lah. Yang lain tu tidak juga berapa common. Dan yang lain tu kadang kita tidak juga buat. Yang ini apa? Mari kita tengok yang ini. Lama tak keluar pula dia. Sorry ya. Tidak keluar pula dia. Tak boleh keluar. But it's okay. Adherent inner prepuce. Oh, dia melekat. So, saya rasa itu sejak saya punya sharing untuk petang ni. Ada soalan tak? Mat Hairul Azrin. Waalaikumsalam. Annaline, thank you very much. Claudia Adis. Sharon Nijar. Yap, Nguyen. Semalam kawan saya berbangsa Cina non-muslim pergi bersunat. Tunya adalah untuk kebersihan. Yes, thank you, Nyap. Terima kasih. Yes, macam hari ni pun ada Chinese juga. Dua orang. Satu pagi, kemarin pun ada satu petang. Mereka datang untuk bersunat disebabkan oleh yang satu untuk kebersihan, yang satu untuk sebab dia punya kulit kulup dia selalu ada jangkitan. Balanitis. Sebab dia merekah. Merekah hujung kulit tu. Jadi dia rasa gatal dan sakit. Jom kita tolong sunat. Jailah Cornelia. Selamat petang. Thank you. May Romeo Alpha Delta. Wah, nama best. Waalaikumsalam.
Maybe Meliora, salam. Siti Aisyah, bahayanya. dia bahaya kalau kita tak rawat lah. Yang ini selalunya kita jumpa untuk mereka yang apa tu, yang tidak bersunat lah. Yang tidak bersunat. Kalau dah bersunat, selalunya tak ada isu. Tak ada isu tu, beberapa isu tu. Beza sunat laser dengan biasa ni. Adam, ha, Arabella, okay. Sebenarnya yang orang cakap laser tu, dia bukan pakai laser macam Star Wars tu. Dia cuma gunakan besi panas. Bukan besi lah, dia macam satu string, satu device. Sekejap saya tunjuk lah. Dia cuma gunakan haba. Haba panas pada kita punya yang ini stainless steel lah. Stainless steel medical grade punya medical grade punya besi untuk kita kasih panas. Ni macam potong polistrin. Pernah nampak tak memotong polistrin tu? Sama lah macam tu. Dia macam potong polistrin tu. Bila kita tekan sini dia ada bateri. Yang ini bateri lah. Ada juga yang pakai current punya. Bila kita tekan on, dia akan panas. Bila panas, bila kita akan, mula-mula kita akan claim dulu tu kulit. Sekejap, saya tunjuk eh. Dalam website saya rasa ada tu. Sunat Home. Sunat Home. Ni dah sunat home. Okay. Bila dipanaskan tu, dia akan mudah untuk kita potong. Untuk kita potong dia punya kulit tu. Dia bukan pakai laser yang macam potong Star Wars tu. Tidak. Kita clamp dulu kulit hujung. Yang ni. Stop dulu yang ni. Yang ini kita tengok eh. Ya, saya share yang saya punya website. Supaya semua orang boleh nampak. Kan? Sekejap. Sekejap lah. Tu lah. Okay. Ini adalah cara sunat dilakukan. Kalau tengok guideline WHO, ini adalah salah satu teknik yang kita panggil guillotine teknik ataupun clamp. Dia guillotine lah. Apa yang dia buat ialah kita tarik tu kulit ke belakang, ke atas, tarik kulit ke atas. Lepas tu kita clamp pakai artery clamp lah. Pakai artery clamp untuk kita cover, untuk kita protect itu dia punya kepala penis tu, kepala gland tu. Frenulum sebelah sini, gland sebelah sini. Jadi kita gunakan besi yang panas ni untuk potong. Untuk potong tu kulit dengan secara menggosok dia. Begini. Cara memotong, digesek dengan tenang, bukan ditekan. Dia digosok macam tu, dia akan putuslah begitu. Dia akan putuskan begitu. Okey. Ini cara dia. Walaupun nama dia laser, tapi dia bukan laser. Dia lebih kepada macam pemotong polistrin tu. Cuma selalunya bila orang yang dah buat ni, dia sepatutnya dia memang tahu Risiko dia kena tahu teknik yang betul. Untuk bersunat, dia ada tiga lebih sebenarnya. Tapi kalau dalam guideline WHO, kriteria, dia ada tiga cara macam mana sunat dilakukan. Yang pertama, yang klasik lah. Yang klasik guna gunting. Kita panggil dorsal slit. Yang itu yang pertama. Yang kedua, guillotine teknik. Teknik ni lah. Teknik yang kita pakai laser ni. Kalau dulu dia orang klaim tu kulit, dia orang potong pakai pisau. Tapi sekarang disebabkan oleh adanya electrocautery machine ni, kita pakai ini. Dan yang ketiga, dia orang guna sleeve resection, dia pakai pisau. Semua pakai pisau. Yang itu kita tak buat lah sebab selalunya risiko dia lebih tinggi. Untuk yang first tu, memang kalau katakan anda seorang doktor, memang kena belajar daripada dorsal sleeve. Dorsal slit teknik. Dah pandai tu baru boleh buat yang ini. Kalau tak pandai tu bagus jangan buat yang inilah sebab kalau katakan ada kita punya mesin rosak ke apa ke, at least you still boleh buat yang dorsal slit tu. Begitu. Okay. Next. Rick Lian, ada juga sunat guna ada juga sunat guna stapler. Sekarang pakai stapler pun ada, pakai clamp pun ada. Pakai clamp lah, smart clamp. Cuma pakai clamp ataupun pakai stapler ni, you nak kena remove, nak kena buka device tu selepas 5 hari. So kalau katakan you orang outstation, katakan you daripada Sempurna ke daripada Sandakan,
you nak kena datang balik KK untuk buka. Buka tu selepas 5 hari. So itu akan menyusahkan. Tapi kalau gunakan apa tu teknik yang yang sebelum ni, yang guna gunting ke atau guna elektrokautri, guna laser ni, dia tak payah datang balik. Dia punya jahitan dia sebenarnya akan melekat sendiri dan kita jahit guna benang yang kita panggil absorbable sutures. Faizal Domini, okey Salbia, saja share ilmu free. Thank you, terima kasih. Teknik pancung namanya di Indonesia. Wow, thank you doc. Teknik pancung ah. Macam memancung leher ah. Terima kasih, terima kasih. Betul? Ada juga tempat panggil teknik pancung. Apa tu? Cuma itulah untuk mereka yang pandai, yang mahir, begitu memang senang dilakukanlah. Cuma kalau katakan dia tak mahir, risiko untuk kita terpancung kepala tu pun tinggi. So nak kena betul-betul tahu selok-belok, betul-betul faham. Selalunya doktor yang dah buat ni di Malaysia memang selalunya kita kebanyakan doktor di klinik swasta gunakan teknik ni. Dan selalunya mesin ni pun kita import. Sebenarnya mesin ni pun kita import daripada Indon. Ada banyak, saya ada banyak mesin sini. Ada yang bateri, ada yang elektrik. Cuma itulah disebabkan dia punya device itu kadang-kadang tidak kita cakap disebabkan dia daripada Indon, kita susah nak dapatkan dia punya parts dia kalau rosak. Itu sajalah. So, okey kan? Boleh at least belajar sesuatu lah petang ni. At least kita tahu apa yang selalunya saya jumpa, apa yang selalunya doktor jumpa sebelum kita buat sunat untuk budak laki-laki dan dewasa. Okay, hopefully apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah dan FB page. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Oh, petang ni saya live juga dekat Sunat Home punya FB page kan? Ya, sebab dalam FB page Sunat Home memang kita spesifik untuk mereka yang nak tahu pasal sunat. Kalau dia hadis perlu LA, berapa price sunat? Okay, dia bergantung lah. Kalau LA memang kena bagi. LA tu maksudnya local anesthetic. Maksudnya kita inject pada pangkal batang zakar tu untuk kasih kebas. Dewasa dan kanak-kanak sama juga. Bergantung kepada berat badan. Lagi berat orang tu, lagi tinggi dia punya dos. Price sunat bergantung paling tinggi. Okay, kalau katakan anda pergi ke institusi swasta yang besar macam hospital swasta, kalau dewasa kadang boleh sampai RM2,000-RM3,000. Tapi kalau katakan di klinik swasta mana-mana, cuba tanya, dia punya range dia antara RM400-RM500, begitu. Itu. Jadi kos biasanya berapa untuk sunat cara biasa ataupun laser? Selalunya itulah. Untuk dewasa, selalunya dia boleh mencecah RM300, RM400, RM500, RM600. Itu biasa. Di mana-mana klinik swasta yang ada lah. Tapi kalau di hospital, boleh sampai RM3,000. Saya pernah tanya di Gleneagles kan, dia charge sampai RM3,000 untuk seorang lelaki dewasa. Kanak-kanak dalam RM1,500 hingga RM2,000. So terpulang, boleh tanya. Kalau di klinik swasta ada kanak-kanak, dia buat mungkin dalam RM150, RM200, itu adalah average price. Sebab kadang-kadang bergantung, ada klinik yang bagi ubat lebih. So kos dia lebih tinggi lah, ada extra, ada servis, ada lebih sikit. Okay. Terima kasih Azri Syafi'i, salam dari Team Cancer, thank you very much. Okay, hopefully apa yang saya kongsikan ni bermanfaat. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like dan follow Klinik Sabah punya FB page dan Sunat Home punya FB page. InsyaAllah kita jumpa lagi besok petang. Besok hari Khamis, anda akan bersama-sama dengan si Bia. Ada lagi soalan? Okay, takpelah saya try. Landa Charlene, anak saya 2 tahun 6 bulan, ada macam ketulan bau kulit zakat tapi tidak masalah kencing, tidak merata atau gatal. Oh, okay. Yang ini kena bawa jumpa doktor lah. Cuba check dengan doktor. Ketulan di bawah kulit zakar. Yes, kita kena check tengok. Tapi kalau 2 tahun selalunya saya tak buatlah sunat. Susah sikit nak buat sunat pada budak umur di bawah 6 tahun ni sebab dia orang tidak boleh nak baring dengan diam, tak boleh nak tahan sakit. Kalau dia meronta-ronta nanti kita takut salah potong, salah inject.
So kena check dengan doktor, kalau tak ada masalah mungkin tunggu dia besar sikit, dia dah berani sikit, umur 7-8 tahun, insyaAllah dia boleh disunat. Okay? Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat petang.